Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku. How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di sana baik-baik aja. As always, setiap malam Jumat dan malam Senin, waktunya gue buat balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian. Dan di video kali ini, gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas video-video YouTuber yang ketempelan. Sekarang ini kita udah sampai ke part 2, so buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah. Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. So, ada seorang ibu-ibu dari Amerika yang suka sharing resep-resep masakannya dan juga kegiatannya sehari-hari di channel YouTube-nya. Doi bernama Laura, dan suatu hari Doi itu lagi live bareng anak laki-lakinya. Tapi, di tengah-tengah mereka lagi asik live sambil cerita-cerita, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang bikin mereka shock. Perhatiin baik-baik. So, we were at the back door. The dog had to pee. And there's a button that says pee-pee by the back door. And I'm like, wow, you know, it's been quiet. Oscar has not bothered me all day. This is great. I think he's finally over this, right? So I said to the dog, hit the button. You want to go pee-pee? Hit the button. So he hits the button and it goes, your mom's dead. What the f***? What was that? So anyways, I hear in the back by the stairs, because the stairs are in the opposite direction, I hear So yeah, that's an evil story. Oh my god. Oh, Tracy's saying hi. What else are we hearing here? is my house haunted? Is my house haunted? Why? What's up, Angie? Sorry, typing too fast to spell it right. I don't know. I sometimes get a feeling there's something happening in my house, but I don't. Yeah, it's haunted. The dog wants to go for a walk. I heard something in the background earlier, but... I thought I heard something. Nothing's right. Sorry, typing too fast. That's strange. The cabinet behind you just opened and closed on its own. What? Is that what that was? The f*** is that? What was that? Tiba-tiba pintu lemari dapur yang ada di belakang mereka bisa ngebuka dan nutup sendiri. Laura sempat ngedengar kalau ada suara, tapi Doi itu nggak tahu kalau itu sumber suaranya dari lemari yang ada di belakangnya. Sampai Doi dikasih tahu sama viewersnya. Sekali lagi ya, ini terjadi pas live streaming. Jadi sama sekali nggak ada editing atau direncanakan. Lu bisa lihat juga ekspresi muka mereka itu menurut gua legit banget dan sama sekali nggak dibuat-buat. Dan pas Laura cobain buat ngecek ke arah lemari itu, tiba-tiba ada sebuah benda yang terlempar dengan cukup keras. Pastinya kejadian itu bikin Doi dan anaknya bingung. Kok bisa kayak gitu? Sampai seminggu kemudian, Laura dan anaknya live lagi di channel YouTube-nya. Dan kali ini, Doi coba buat jelasin apa yang terjadi malam itu. I felt nothing. And that whole night, people were messaging me, calling me at home really late, telling me you should sage your house, you need to do this, it's an evil spirit, blah blah blah. But it doesn't feel like it was. It doesn't feel like it was bad. And the more that I watched the video over, the more things kind of like, I don't know, I kind of feel like maybe it was my mom. It's just too coincidental, because we were talking about my mom, we were telling the story,
And as soon as I said that last line about my mom is when that started happening. And the weird thing is, if you look at all my videos since over a year and a half ago, if you notice in the kitchen, you can't see it from that angle. Hold on. I keep my mom right here and she sits underneath the cupboard that was opening up. So is it coincidence? Is it my mom? If it is, do I want to sage my house and tell her to leave? Because I don't feel weird. I don't feel creeped out or violated in my home. I feel nothing. So I'm not going to do that. Laura percaya kalau kejadian poltergeist malam itu penyebabnya adalah arwah ibunya yang udah meninggoy. Karena doi selalu menyimpan abu kremasi ibunya di bawah lemari dapur itu. Tapi gimana nih menurut lo? So ada seorang cewek bernama Donna yang pernah mengupload sebuah video yang menurut gue super creepy lebih dari 10 tahun yang lalu di YouTube. Akun YouTube-nya itu cuma berisi video-video tentang kejadian aneh yang terjadi di rumahnya. Terutama sejak kepergian adiknya. Banyak barang-barang di rumahnya yang sering bergerak sendiri, seolah kayak ada sesuatu yang berusaha berkomunikasi dengan doi. Nah, suatu malam, pas doi lagi ada di dapur, tiba-tiba kejadian itu terjadi lagi. As you can see, just so you lot don't think I'm crazy, I'm not going too close because I get launched at. But there's nothing under there. That's just a bracket from an old drawer that used to be there. There's nothing in the cupboard. It's just cutlery and stuff. Nothing under there apart from pots and pans. There's no magnets. That's just a switch. There's nothing there at all. Nothing out of the ordinary, but yet keeps moving. Can you move it again, please? If you're here, move it. Yeah. I'll just show you as well. There's nothing underneath, there's nothing. It's just an old metal cup. Metal. The surface isn't wet or anything, it's all dry, so there's no reason for it to be moving. Pas Donna lagi mau bikin minuman, tiba-tiba gelas yang doi taruh di atas meja itu bisa geser sendiri. Gelas itu bisa geser sendiri padahal Donna ngasih lihat kalau di bawah meja itu sama sekali gak ada apa-apa. Aneh banget. Keanehan yang dialami Donna itu gak cuman sampai di situ aja. Di hari yang lain, pas doi lagi nyeritain ikan peliharaannya, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang creepy banget yang terekam di videonya. Perhatiin baik-baik. But yeah, that's basically the new tank. I'll just keep it in the background and then you can see what I mean. But just strange. Feelings, almost like you can feel the dark entity that's here, and it's almost like a pressure around you, and the only thing you can do is record it so people see it, rather than just say it and no one see what's happening at the same time of what's going on. So I don't know if you can see it. They certainly acting a bit weird. See, it's so strange. See, I keep feeling there's something here right now. Right now. And yet I don't. Yeah, there's no one around.
I don't know if you guys are seeing that. It's bringing tears to my eyes. Because no one gets it. My chain's moving on my neck. Secara misterius, kalung yang dipakai Donna bisa gerak-gerak sendiri. Padahal gak ada yang nyentuh, gak ada yang megang. Dan gerakannya itu kayak ada yang narik-narik ya. Dan kalau lu lihat ekspresi muka Donna, di situ Doi itu benar-benar kelihatan shock dan kaget banget. Doi bingung apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya. Apakah benar Donna ini ketempelan sama arwah adiknya sendiri seperti kata Doi? Atau jangan-jangan malah ada sosok lain yang sebenarnya gangguin Doi selama ini? Sekarang ini Donna udah nggak aktif lagi di channel YouTube-nya dan sama sekali nggak ada yang tahu gimana kondisi Doi sekarang. Seorang cowok bernama Nick cerita kalau belakangan ini Doi itu banyak ngalamin kejadian aneh di rumahnya, terutama sejak Doi ngelewatin sebuah jalan yang terkenal sangat angker di malam hari. Di mana malam itu Doi itu ngelihat ada sebuah sosok berwarna hitam di pinggir jalan. Dan sejak malam itu, Doi itu ngerasa kalau kayaknya bayangan hitam itu ngikutin Doi pulang sampai ke rumah. Mulai dari ngedengar suara-suara aneh, benda-benda di rumahnya yang gerak sendiri, sampai beberapa kali Nick tuh ngelihat ada sekelibetan bayangan hitam. Tapi pas Doi ceritain pengalamannya itu ke teman-temannya, mereka tuh sama sekali nggak ada yang percaya. Dan si Nick ini malah diketawain. Makanya Nick ini mulai inisiatif buat ngerekam kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumahnya. Perhatikan baik-baik. I thought Fawn and David were back. I just got out of the shower. And I heard, well, it sounded like a door opening and closing, but... Oh my God. Somebody's fucking here. Creeps me out for some reason. There's a deer over there at the fucking door. Fuck. Mulai dari kejadian pintu rumahnya yang diketok-ketok tapi pas dibuka nggak ada orang, terus hoarding rumahnya yang bisa gerak-gerak sendiri sampai kucingnya kabur ketakutan, sampai di hari yang lain, pas Nick lagi asik ngevideoin kucing peliharaannya, tiba-tiba Doi ngedengar ada suara benda yang dibanting. Dan sekarang gue pengen lu perhatiin video yang ini baik-baik. Meow. What? Where are you going in there? This is f***ing random. What the f*** was that, dude? Lu bisa lihat ya, di bathtub kamar mandi Nick ada sesosok bayangan berwarna hitam yang berdiri di situ. Seolah Doi itu kayak ngumpet di balik tirai. Tapi ukuran tubuhnya tuh kayak pendek banget, kayak cuman seukuran anak-anak. Anehnya, meskipun situasi pencahayaan di kamar mandi itu terang benderang, sosok yang tadi itu sama sekali nggak kelihatan detailnya. Warnanya cuman hitam doang. Dan Nick itu juga sama sekali nggak sadar sama kehadiran sosok yang tadi di kamar mandinya. Sampai Doi lihat lagi rekaman videonya yang ini. Otomatis Doi panik dan shock banget ya.
Tapi pas doi cek lagi di kamar mandinya tuh sama sekali gak ada orang. Dan sampai sekarang, Nick itu masih terus ngupload video-video tentang kejadian aneh yang terjadi di rumahnya. So, ada seorang cowok bernama Axel yang demen banget upload video-video tentang musik dan doi upload ke channel YouTube-nya. Subscribernya tuh gak banyak, dan semua video-videonya itu masih relate sama musik. Tapi ada satu video doi yang out of topic dan bikin viewersnya merinding. Doi cerita kalau suatu malam, adiknya yang tinggal sekamar dengan doi itu tiba-tiba terbangun tengah malam dan ngeliatin ke arah lemari pakaian. Sekarang coba deh perhatiin video doi yang ini. Ada sebuah bayangan kepala yang kelihatan cukup jelas di balik kaca lemari pakaian itu. Tapi anehnya, pas pintu lemari pakaian itu dibuka, di situ sama sekali nggak ada orang. Kalau gue perhatiin sih, siluetnya itu mirip kayak kepala anak-anak ya. Nah, mungkin di antara lo semua ada yang mikir, ah ini cuma video editan doang. Videonya dipotong pas pintunya dibuka atau gimana. Tapi, pas gue slow-mo dan gue perhatiin baik-baik, gue yakin banget di video itu sama sekali nggak ada perpotongan. Video itu satu footage dan sama sekali nggak diedit. So, yang jadi pertanyaan nih, kemana perginya bocah yang berdiri di balik kaca lemari pakaian itu? Secepat itu, men. Terbang. Gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video ini, tapi video ini creepy banget. So, ada seorang cowok bernama Aaron. Doi itu dikirimin sebuah video sama temennya. Temennya tuh cerita kalau semalam tiba-tiba doi itu kebangun. Dan kejadian itu terekam sama kamera nanny cam yang ada di kamarnya. Tapi pas doi lihat rekaman video itu, doi itu shock banget. Makanya doi kirimin video itu ke temennya Aaron buat nanyain pendapatnya. Apakah video itu cuma glitch di kamera atau gimana? Sekarang coba deh perhatiin video yang ini baik-baik. Tiba-tiba, teman Aaron tuh kebangun tengah malam. Dan tanpa alasan yang jelas, entah doi itu sadar atau enggak, doi itu ngeliat ke arah kamera nanny cam ini. Tapi ekspresi mukanya tuh aneh banget. Matanya kayak melotot, dan mulutnya itu terbuka sangat lebar. Sampai pada tahap dimana kayaknya nggak wajar ya, ada orang yang bisa ngebuka mulutnya sampai selebar itu. Makanya doi ngerasa video ini tuh creepy banget. Selain itu, kalau gua zoom dan lu perhatiin baik-baik, kepalanya tuh kayak goyang-goyang. Tapi temen Aaron ini cerita kalau doi bilang doi itu sama sekali nggak sadar kejadian malam itu sampai doi lihat lagi rekaman video ini. So, apakah ini cuma glitch di kamera atau ada sesuatu yang terjadi ke doi malam itu? Okay, guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.